Assalamualaikum. Halo Mam, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Ini subuh-subuh ya teman-teman. Ceritanya tuh ini mau puasa, mau ganti puasa ya teman-teman yang pecah tahun kemarin itu. Jadi ini aku mau masak simple aja, cuman sarden aja teman-teman. Soalnya kalau subuh itu apa ya namanya, nggak bisa makan yang aneh-aneh gitu loh teman-teman, susah nelennya. Jadi masaknya simple aja kayak gini, yang nggak usah ribet-ribet. Dan juga tahun lalu itu aku tuh pecahnya cuma 2 aja teman-teman, karena pas lagi itu ya lagi datang bulan, jadi gantinya cuma 2 aja deh. Kalau mams di rumah tahun lalu pecahnya berapa nih? Boleh dong komen di bawah. Yang belum diganti puasanya, ayo segera dibayar ya puasanya, biar nggak numpuk ya teman-teman buat ganti puasanya. Alhamdulillah ini udah matang ya teman-teman. Ini aku mau lanjut makan sahur dulu, setelah itu mau bersih-bersih rumah juga ya. Ini tuh videonya banyak yang aku skip-skip ya teman-teman, soalnya malas aja pindah-pindahin tripod. Tadi itu udah selesai ya ngevakumnya, ini lanjut sapu-sapu dulu sambil nungguin ajian subuh ya teman-teman. Yang penting kerjaan rumah udah selesai semua. Nanti juga mau buatkan bekal untuk anak sekolah ya, tapi aku nggak record ya teman-teman. Nah ini aku liatin ya teman-teman, ini tuh masih jam 6 pagi ya, tuh jam 6 lewat sedikit. Dan ini juga anak aku udah siap-siap ya teman-teman, mau berangkat sekolah. Ini lagi baca-baca buku dulu, buku ngajinya. Dan ini aku liatin kalau di luar itu masih gelap banget teman-teman, karena beberapa hari ini hujan terus ya teman-teman. Kadang-kadang panas tiba-tiba hujan, kayak gitu aja. Lanjut, ini aku lagi buat es puding ya teman-teman. Es campur sih, campur-campur aja. Tadi aku pakai Nutrijel ya. Ini Nutrijelnya nggak pakai apa-apa ya teman-teman, cuma Nutrijel aja. Nanti mau aku campur pakai daging buah kelapa dan juga alpukat teman-teman. Ini untuk buka puasa ya, biar yang ada yang seger-seger gitu loh teman-teman. Ini tuh sekitar jam 2 siang ya teman-teman aku buat ini, karena nanti kan mau dimasukin kulkas biar agak dingin gitu ya pas dimakan. Karena hari ini tuh kebetulan aku gak masak ya teman-teman, tadi kata pak suami udah gak usah masak, beli aja. Alhamdulillah ya teman-teman. Ngerti banget istrinya lagi puasa. Jadi nanti coba beli makan di luar aja ya teman-teman. Makanya ini aku cuma buat es buah aja. Ini es buahnya tuh jadinya banyak ya teman-teman. Nanti mau aku bagikan ke mamah aku juga dan ibu mertua aku. Tapi aku nggak tahu ya ini seberapa manisnya. Nanti kalau udah buka puasa baru aku cobain lagi manis apa enggak.
Ini tuh dicampur-campur aja ya teman-teman. Ini aku pakein alpukat dan juga nanti aku tambahin biji selasih ya teman-teman, biar warnanya makin cantik. Karena ini untuk dimakan sendiri, jadi nggak usah pelit-pelit ya teman-teman. Dibanyakin aja ini alpukatnya. Karena aku suka sekali ya sama alpukat ini tuh. Kadang juga tuh alpukatnya aku makan pakai madu teman-teman. Alpukat sama madu kayak gitu aja enak banget. Dan ini tadi aku udah tambahin air ya teman-teman, dan aku pakai airnya tuh sekitar 2 gelas kayaknya tadi ya. Dan sama ini apa namanya, susu kental manis. Gak tahu sih ya ini manis apa enggak, karena aku kan lagi puasa ya teman-teman. Mungkin nanti setelah buka puasa baru aku cicip lagi rasanya udah pas atau belum. Kalau kurang manis ya tinggal ditambahin aja lagi teman-teman. Yang penting ini es buahnya udah jadi ya, kayak gini aja. Alhamdulillah ya, tinggal dimasukin di kulkas biar seger. Alhamdulillah ini udah azan maghrib ya, aku batalkan puasa dulu pakai air putih dan es buah ini ya teman-teman. Nanti setelah sholat maghrib baru makan berat ya. Dan ini juga ada anak aku lagi makan pempek Palembang. Oh iya, kemarin video mukbang itu banyak banget ya teman-teman salah paham, dikirain kakak adik, padahal aku udah nulisin loh di teksnya itu kalau mereka itu temenan. Yang ini tuh, yang anak aku tuh namanya Faris, temannya itu namanya Glam. Jadi bukan kakak adik ya teman-teman, anak aku tuh cuma satu aja namanya Faris gitu ya. Semoga nggak salah paham lagi ya teman-teman. Lanjut, ini aku ada kedatangan paket yang aku order ya teman-teman. Ini tuh aku beli rak bumbu sama toplesnya teman-teman. Dan ini tuh aku order melalui Instagram ya. Aku udah sering sih order di sini teman-teman. Dan ini tuh packagingnya seperti ini aja ya teman-teman, karena masih satu kota ya. Jadi kayak gini aja packagingnya teman-teman, tapi aman kok. Semuanya bagus-bagus, nggak ada yang pecah ya. Ini toples-toplesnya, ini tuh lucu-lucu banget ya. Gemes gitu, kecil-kecil. Dan aku order itu, dia udah termasuk sama stiker bumbunya ya teman-teman. Ini tuh aku beli harganya Rp240.000 udah semuanya ya teman-teman. Dari raknya, toplesnya ada 10 biji, 10 piece maksudnya, sama stikernya ini teman-teman. Kemarin itu stikernya itu ditawarin ya, mau pilih yang mana, ada pilihannya gitu. Jadi aku pilih aja nama-namanya ini teman-teman, black pepper, tamarind, salt kayak gitu ya, macam-macam, ada oregano juga, udah dipasangin juga dari sananya teman-temannya. Jadi aku nggak perlu repot-repot lagi ya mau pasang stikernya lagi. Dan kalau di order luar kota aku nggak tahu ya teman-teman, mungkin packagingnya lebih bagus lagi karena ini satu kota, satu daerah, jadi dia kayak gini aja teman-teman, jatuhnya lebih kayak ke hampers gitu ya. Oh iya, gimana nih menurut teman-teman? Cantik nggak? Boleh dong komen di bawah pendapatnya. Oh iya, ini aku liatin ya teman-teman, dalamnya kayak gini. Jadi dia tuh ada lubang-lubangnya kayak gitu ya. Kalau mau numpahin itu dia nggak langsung tumpah banyak ya teman-teman. Dan ini juga gampang banget ya kalau untuk dibuka kayak gini aja. Tinggal kalau misalnya mau dicuci, tinggal dipasang lagi kayak gitu. Gampang ya teman-teman cara bersihinnya kalau mau dicuci. Oke, sampai sini aja videonya ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Kalaupun suka boleh dong di komen, di subscribe ya teman-teman, dan di share. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mau komentar positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.